Assalamualaikum. Hari ini aku mau masak oseng genjer ya bun. Ini dia bumbu-bumbunya. Ada bawang putih 2 siung, bawang merahnya 4 siung, cabai secukupnya ya bun, atau disesuaikan dengan selera ya. Ini genjernya akan aku rebus dulu ya bun. Oke, ini airnya udah mendidih. Aku masukkan dulu ya. Kita aduk-aduk. Kita matikan kompornya ya, Bu. Tidak perlu lama-lama ya. Dimasukkan deh ke air dingin ya bun. Nah ini genjernya udah matang ya. Lalu kita peras airnya ya bun. Nah ini bumbunya agak enak ya bun. Oke bun, ini seperti ini aja ya. Lanjut kita goreng teringnya ya bun. Ini genjer yang tadi sudah kita rebus ya bun. Lanjut kita goreng bumbunya ya. Tambahkan kaldu bubuk ya bun. Lanjut kita masukkan genjernya ya. Ini tanganku udah bersih ya bun, udah cuci tangan. Lalu aku tambahkan sedikit micin ya bun. Oke bun, ini sudah matang ya. Kita tutup kompornya. Lalu aku wadahi di wadahnya ya. Ini cocok sekali untuk menu buka puasa atau menu sahur ya bun. Enak sekali. Thank you.
ikan teri ya bun. Silakan dicoba resep dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Semoga kita semua diberikan kelancaran rezeki, sukses dunia akhirat, amin, dan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, amin. Udah dulu ya bun videoku hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video berikutnya ya bun, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Thank you.